Ya, halo, perusahaan asuransi ya. Tolong segera datang ke sini ya. Apa itu? Itu asuransi apa saja? Asuransi apa saja? Oh, itu dia. Huh? Aku adalah agen yang bisa kemana saja. Apapun bisa diasuransikan. Terima kasih sudah datang. Jadi kamu mau minta asuransi dorayaki ya? Ya, begitulah. Asuransi dorayaki? Nah, lihat saja dulu. Itu aku. Aku sudah mengerti masalahnya. Disetujui. Ini silakan. Ya, maaf ya. Loh, kok bisa begitu? Asuransi itu adalah kita membayar sedikit uang untuk situasi darurat. Uang yang sudah diberikan ke petugas tidak bisa diambil lagi. Tapi kalau kita mengalami kecelakaan atau sakit, kita bisa dapat bantuan berupa uang jaminan atau yang lain. Asuransi masa depan bukan cuma pakai uang, tapi bisa dengan barang juga. Kemarin aku menyisihkan uang jajan untuk asuransi dorayaki, jadi aku dapat gantinya. Tapi kok banyak? Aku kan cuma makan satu. Tiba-tiba batal makan dorayaki yang sudah dinanti-nanti, itu kekecewaan yang sangat besar.